Assalamualaikum teman-teman. Kita masuk ke lokasi kedua vlog jalan-jalan ke Yogyakarta, Jawa Tengah. Nah, lokasi kedua ini aku mengunjungi wilayah Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini terletak di Kabupaten Magelang, bukan di Yogyakarta ya. Nah, aku udah beli 3 tiket. Ini tiketnya satu orang dewasa 50.000 dan anak-anak di atas 3 tahun itu 25.000. Ayo ikutin aku untuk melihat suasananya. Halo, jadi kita sudah sampai ke wilayah Candi Borobudur. Itu dia. Jadi teman-teman, untuk saat ini kita tidak bisa naik sampai ke puncaknya sana ke atas, tapi kita masih bisa menikmati dari pelataran, dari halamannya. Kita bisa naik sampai halamannya. Ayo, ikutin aku lagi. Apa dia membahas lagi? Thank you.
trip ah, tak putus trip dong. Ini kalau sunset bagus. Mata bang. Rekam, udah matikan dua kali lagi. Nah, jadi teman-teman, kita sudah sampai di pelataran Borobudur. Itu tepat di belakang saya, Borobudur Temple. Oke. Nah, seperti ini. Di sini area memang berfoto. Tadi kita sudah keliling. Nah, ini Borobudur Temple dari dinasti Sailendra. Harga tiketnya sama teman-teman kayak Prambanan. Jadi 50.000 untuk dewasa, terus 25.000 untuk anak under 12 tahun. Tadi tukar ya Pak, tukarnya yang enggak ada. Nambah sana. Oh itu. Nah, jadi teman-teman, ini kita sudah mau turun ke bawah. Kita mau nyobain naik kereta Tayo keliling Borobudur. Ayo ikutin terus ya. Nah, jadi kita mau naik Tayo kereta taman dari Borobudur ini. Ini dia di belakang aku. Nah, tiketnya sudah aku beli. Ini per orangnya 15.000. Ayo ikutin aku. Kita keliling naik bus Tayo. Bukan bus, kereta Tayo. Bangsan. Binahal Pak, Binahal. Oh iya, di Binahal. Papi. Abang. Adik. Tuh bentar. Dek, berdoa, Dek, berdoa. Sore. Jalan-jalan sore ya. Itu sudah enggak apa-apa ya.
kita jalan-jalan pakai kereta Tayo keliling kawasan Borobudur. Hore. Papi. Apung, gimana yang Pung? Enak? Ya, asik? Enak, kakinya juga enak. Gak sakit kali, jalan-jalan ketengkleng. Iya. Iya, iya, iya. Udah. Iya. Dek. Berapa hektar nih kira-kira ya? Nah itu dia sana. Borobudur sudah sampai di penghujung cerita kita. Oke. Nah, di situ ada area, kalau di sini bilangnya pasar ular. Jadi ada area jual souvenir dan makanan. Ayo kita mau makan, cari makan karena kita semua sudah lapar, ya kan? Siapa yang udah lapar? Saya. Siapa yang udah lapar? Saya. Abang? Lapar? Lapar. Adik lapar, Adik? Adik lapar, iya. Apa ku? Bukan baja, ini namanya pasar ular. Matur suwun. Ah. Baju kaos dengan dasar ada sini. Baju batik-batiknya. Dasarnya 300. Ya, ya, ya. Rona, akhirnya kita di penghujung acara vlog jalan-jalan di hari kedua ke kawasan Candi Borobudur di Kabupaten Magelang. Oke. Kita kembali lagi di perjalanan selanjutnya. Ayo terus ikutin aku, jangan lupa subscribe, like dan komen video ini agar aku makin semangat bikin video untuk teman-teman.
Dadah. Sebelum pulang pastinya kita makan dulu. Terus kita mau skuteran sebelum balik ke rumah. Harganya itu gak mahal, kalau sepeda listrik ini Rp15.000 per 15 menit. Jadi kalau setengah jam itu Rp30.000 per satu sepeda. Nah, kalau skuter dia Rp10.000 per 15 menit. Jadi per setengah jam itu Rp20.000. Nah, ada juga paket mobil VW. Jadi satu kali putar keliling kawasan Borobudur itu sekitar 350 ribuan gitu. Nah, akhirnya kita di penghujung acara. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video aku agar aku makin semangat bikin video untuk teman-teman. Bye-bye.